Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Strip. Kita main lagi yuk ke stasiun Jatinegara. Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun transit Jatinegara. Berupaya akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Pondok Jati, Keramat Gang Sentio, Pasar Senen. Kemayoran Raja Wali sama dengan stasiun Kampung Bandar, Anda bisa transit dan berganti kereta menuju jalur 7 dan 8. Sebelum Anda turun, periksa telah dikembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal. Bidangkan buka pintu setelah gate, penumpangnya akan turun. Pada kesempatan kali ini, marilah Bapak Ibu sekalian kita melihat progres pembangunan stasiun Jatinegara, khususnya beroperasinya jalur 3 dan 8 di sini. Tuh, pas banget kan di jalur 8 udah ada KRL komuter lain JRI 205 yang berangkat menuju stasiun Bogor lewat Pasar Senen, Angke, Tanah Abang, Manggarai sampai Bogor. Sementara itu di jalur 6 melintas lokomotif CC206 yang bakal balik ke Dipo, Cipinang. Habis dinas nih. Jadi sekarang buat KRL yang bakal mengarah ke Pasar Senen, normalnya bakal beroperasi dan masuk ke jalur 7 atau 8. JR205, masuk ke jalur 3. Nah, tujuan Jakarta Kota dari arah Bekasi atau Cikarang. Di belakangnya langsung ada lagi KRL ke Jakarta Kota via Pasar Senen ya. Masuk guys ke jalur 7, KRL komuteran JRI 205 tujuan Jakarta Kota via Pasar Senen. Jalur 1 masuk juga nih, KRL Tokyo Metro 6000 tujuan Cikarang.
Yoi, kalau sore-sore gini pastinya cukup padat juga nih suasana di jalur KRL Komuter Line, terutama yang mengarah ke luar Jakarta ya, kayak Cikarang, Bekasi, dan lain-lain. Bertahap ya, beroperasinya jalur kereta di stasiun Jatinegara ini. Kemarin jalur 1 duluan, sekarang menyusul di jalur 3 dan 8. Sementara itu ada satu jalur lagi yang masih belum beroperasi, yaitu jalur 2. Tapi kalau dari segi relnya sih, udah nyambung. Mungkin udah finishing sekarang. Sekarang kita lihat dulu yuk suasana di bagian atas atau bangunan stasiun Jatinegara. Wah, ada kebunnya nih. Nah, sekarang kita ke jalur 7 dan 8, peron 7 dan 8. Wah, lampunya jejak hidup dia. Nih, ininya agak berhenti sedikit nih. Tuh, tuh, nah, mundur kan dia. Wadaw, wadaw. Di jalur 8 udah ada KRL Komuter Line tujuan Bogor. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita. Tujuan Bogor via Pasar Senen, Kampung Bandan, Angke Duri, Tanah Abang, Sudirman, Manggarai, Pasar Minggu, Depok sampai dengan Bogor. Yoi, ini dia guys jalur 8 yang udah aktif sekarang. Jadi kalau kata announcer dan tadi papan-papan informasi, jalur 7 dan 8 ini sekarang udah dipakai untuk KRL Komuter Line tujuan Pasar Senen, Kampung Bandan, Angke, Tanah Abang sampai Bogor ya. Sementara itu jalur 5 dan 6 ini tadi kalau di papan informasinya malah kosong gitu ya, nggak ada tulisannya, dicabut tulisannya, ditiban sama stiker lagi tulisannya. Mungkin untuk kereta api jarak jauh kali ya, atau untuk KRL Komuter Line juga, tapi untuk keadaan tertentu aja. Aspek sinyal kuning udah nyala. Jalur 8 persiapan berangkat. Dipikir-pikir stasiun Jatinegara ini gak mau kalah juga ya sama Manggarai. Keretanya makin padat dan makin banyak aja nih yang lalu-lalang ya, melintasi jalur-jalur di stasiun Jatinegara. Wow, keren-keren. Semoga makin padat jadwalnya dan makin banyak yang naik kereta api. Ternyata itu kayak ada satu jalur lagi ya, ngebelok gitu, jalur apa namanya, kayak sepur baduk gitu, ngebelok loh, ke arah kanan. Ya, seperti inilah peron jalur 7 dan 8 stasiun Jatinegara yang lebih panjang juga ya. Nih, segini panjangnya, sama panjangnya dengan jalur 3, 4, dan 1, 2 ya. Sebenarnya yang pendek cuma jalur 5, 6 doang nih. Peron jalur 5, 6 lebih pendek dia, karena mungkin pertemuan sinyal, lampu sinyal, dan wesel-weselnya kali ya. Jadi sekarang udah hampir semua jalur yang aktif di Jatinegara. Jalur 8 sudah aktif, 7, 6 aktif duluan, 5 juga. Jalur 4 aktif, jalur 3 udah aktif tadi kita udah lihat sama-sama. Dan jalur 2 nya masih belum ya, tapi relnya udah tersambung. Dan jalur 1 juga udah aktif. Sementara itu untuk jalur 3 dan 4 peronnya masih dibangun, dikasih atapnya.
tiang-tiang panjang atapnya udah ada, tapi atapnya belum ada. Jadi sekarang kita tunggu aja progresnya nih. Wow, coba yuk kita telusurin terrennya sampai ke sebelah timur sana. Yuk, 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 yuk. Hah, error begini ya. Wih, pendek banget ya. Kalau 8 SF cuma sampai sini doang. Peron 4. Di pinggiran jalur itu seberang peron kita ini udah kosong dan pagar, serta udah pemukiman warga juga, sepi juga ya pemukiman warganya, tapi masih ada tumpukan karung-karung tanah gitu, dan ini nih masih ada kayak tanggulnya gitu ya. Tuh ya gak sih, kayak ada beberapa bagian yang belum rampung deh kayaknya, tanggul-tanggulnya tuh masih seperti itu. Nah, jalur 8 juga masuk nih, Komuteran tujuan Bogor. Nih, Komuteran tujuan Tambun ini. Tuh, Tambun doang. Nah, yang ini Tokyo 8500. Tujuan Jakarta Kota via Manggarai. Jalur 8 udah ada lagi nih. Komuteran JR205 tujuan Bogor. Kita tunggu aja nih perkembangannya sampai benar-benar selesai 100%, terutama sampai beroperasinya jalur 2 juga ya. Dan semoga semakin banyak lagi perjalanan kereta api Indonesia, dan makin banyak penumpangnya juga, dan semakin sehat juga keadaan di dunia ini ya. Terima kasih. Kalau suka videonya silahkan di like, dan jangan lupa juga buat komen, share, dan subscribe. Videonya lanjut lagi, kita bakal hunting sedikit ya kereta yang lewat-lewat di stasiun Jatinegara sekalian nih. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.